siang, Bapak Ibu yang ada di ruangan Aula Kecamatan Air Lepas. Kami mengucapkan selamat datang kepada tim KPU Kabupaten yang sudah berkenan. Penjelasan sekaligus evaluasi tahapan-tahapan pemilu yang berkaitan dengan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus nanti akan dijelaskan Bapak Komisioner KPU. Semoga nanti kita dapat menyimak, memahami, serta mengaplikasikannya dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Perlu kami laporkan, Pak, bahwa kegiatan tahapan kami selama ini boleh dikatakan ya cukup menegangkan lah, Pak, ya. Karena beberapa tahapan yang kita terima itu kurun waktunya memang boleh dikatakan sangat pendek. Nah, jadi belum selesai tahapan yang ini masuk ke tahapan berikutnya, itulah kadang-kadang keluhan teman-teman PPS kita. Tapi puji syukur semuanya bisa berjalan baik, tidak terlepas dari kegigihan dari semua PPS kami yang ada di masing-masing desa dan juga koordinasi kami yang selalu kami tekankan, Pak, bahwa itu harus terjalin komunikasi yang baik agar semua kendala-kendala bisa kita pecahkan bersama. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kalau yang sudah pernah kita jumpa kembali, boleh dilayani, silakan. Tapi dilihat dulu kan, Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah megang DPT ya? Ada. Soft copy-nya juga saya yakin sudah ada punya. Kalaupun tidak ada hard copy-nya, ini fotokopi ya. Pak Setia? Siap, kami sampaikan. Oke. Gimana, Pak? Ya. Baik, saya kembalikan kepada Ketua PPK.